satu beban yang telah dilepaskan sebelum saya nak pergi umrah. Lagi 10 hari saya nak pergi umrah. Dan semoga dekat umrah nanti tenang-tenang saja. InsyaAllah. InsyaAllah. Tak, bukan. Sarah lega. Sarah lega. Sebab Sarah tahu sebagai seorang isteri, Sarah dah, kalau ikutkan tahun ni, cukup 9 tahun perkahwinan kami. Dan actually 7 Mac tu, mahkamah yang tarikh yang mahkamah berikan tadi 7 Mac tu adalah macam signifikan. Sebab 8 Mac tu cukup 9 tahun. 8 Mac tu adalah anniversary actually. So tiba-tiba mahkamah bagi coincidence. Kebetulan bagi 7 Mac. Jadi alhamdulillah, syukur alhamdulillah, cukuplah 9 tahun Sarah menjadi isteri kepada Muhammad Syamsul. Dan nampaknya apa orang kata, tak ada rezeki dah. Okey. Dan Sarah nak tekankan dekat sini, seperti yang Sarah baca dekat luar, yang orang kata Sarah ni, orang tuduh Sarah, kata Sarah anti poligami, Sarah ni bukan seorang isteri yang apa, seorang isteri yang dahaka, minta cerai apa semua. Actually poligami tu indah kalau seorang suami itu berlaku adil. Tapi sebab Sarah ditipu, jadi dan tak minta izin, jadi tak berbincang dulu, jadi benda pun dah terjadi. Jadi Sarah rasa inilah jalan terbaik untuk Sarah. Dan Sarah boleh katakan alhamdulillah, Sarah dah menjalankan tanggungjawab Sarah sebagai seorang isteri sebelum ni secara baik. I did my best. Sarah dah berbincang dengan family, Sarah bertahan, dan Sarah pun pergi jumpa ustaz dan ustazah juga untuk menyelesaikan masalah. Tapi sama juga, jadi saya rasa maybe this is the best. This is the best for me, insyaAllah, doakan. Dan hari tu masa Sarah pergi umrah, Sarah juga berdoa supaya Allah tunjukkan jalan, dan Allah memang dah tunjuk semua. Jadi saya rasa this is the best, sebab bila kita solat istiharah dan bila kita nak buat sesuatu, Allah pemudahkan, Allah bagi kita rasa tenang hati, maknanya inilah petunjuk yang Allah bagi dekat Sarah.